Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandar Lampung mendiskualifikasi atau membatalkan pasangan calon kepala daerah nomor urut 3, Eva Duyana Dedi Amrullah. Surat yang ditandatangani Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedi Triadi, tertanggal 8 Januari 2021 itu disahkan berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri 5 komisioner KPU Kota setempat, Jumat malam 8 Januari 2021. Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedi Triadi menjelaskan, sebelum memutuskan untuk membatalkan paslon kada nomor 3, pihaknya telah terlebih dahulu berkomunikasi dengan KPU Provinsi. Meski KPU telah membatalkan paslon kada nomor 3, namun kata Dedi, para pihak masih bisa melakukan upaya hukum, mengajukan banding ke Mahkamah Agung paling lama 3 hari.